Kembali lagi ke channel aku, Memo sama Quinta. Sebentar ya guys, ini tuh nama seperti ini. Oke guys, karena aku pernah bilang aku bakal ganti avatar menjadi botak. Aku Upin Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Mana si Upin tadi guys? Ini Upin. Upinnya menjadi. Oh ya, aku kan mau menjadi kepala buntung ya. Ya kalian tahu kan di sini udah ada tempat rahasia yang membuat kita memiliki headless pemenangnya di map. Jadi aku bakal ke sana. Ya. Walaupun ini tuh rintangannya agak susah dan banyak orang. Mereka ingin merasakan memiliki headless dan kobok. Walaupun harga itu mahal banget. Ya kalau mau headlessnya harus setengah kepala ya, setengah kepala. Dan rambutnya tuh agak panjang. Ih, sumpah. Kembaranku mana nih? Tak ada ku. Bentar. Sumpah ini tuh rame, makanya susah. Kau ini apa? Kau tinggal sini ke? Upin! Upin! Cuma main! Yeay, akhirnya berhasil. Tapi di sini tuh agak susah. Bukan, nge-lag banget sumpah. Sumpah. Di sini banyak banget yang buat seperti aku. Apakah gak ada yang warna merah? Nanti jadi merah kuning hijau loh. Aku jadi warna biru. Aku tuh udah menjadi Upin. Jadi kalian maklumi ya kalau saya itu Upin, Ipin. Ipinnya lagi hilang, maksudnya. Upinnya lagi pergi dengan kawan-kawan. Upinnya lagi pergi. Aku ditinggal nih sama Upin pas lagi tidur. Makanya aku kesini. Kenapa kalau sumpah ya, susah banget sih itu. Karena aku pernah nunjukin ya ke kalian itu. Aku sampai keselnya minta. Sumpah ya. Itu avatar aku. Sumpah itu avatar aku. Walaupun baju beda dan warna kulit. Avatar aku itu apa sih? Tuh kan. Ih, dia emang ngikutin aku. Apa sih gaji, sumpah. Itu Upin. Ih, si Upin ninggalin aku. Jahat banget si Upin. Si Upin jahat. Sumpah aku gak bisa nge-center ini. Aku tuh lagi nonton anime. Biasalah aku menjadi wibu. Ini ada lubang. Hop, nice, oke. Si Upin. Hop, nice. Hap, nice banget. Sumpah aku nggak bisa buat server di sini. Aku nggak bisa buat server. Servernya ramai banget kan. Kalau aku bisa buat server ya, aku bakal. Mantan, hap, nice. Tempatnya, aku kan ngelag ini tau. Kita ganti map ya guys. Sumpah nge-lag banget di sini. Kita ganti map. Sumpah nggak jadi, kayak jujur lagi beda lagi deh. Sumpah.
bakal ganti judulnya namanya Bermain Tower. Udah males banget sumpah. Yang kita main helping ya. Sebenarnya aku tuh udah selalu menangin tower ini berkali-kali. Ya bisa dibilang dua kali lah, dua kali, tiga kali. Kayak kalau nggak salah sih 4 kali ya. Pala botak menjadi Upin. Ipin. My life is backwards. Can you the name of the boy? Iya Danup. Kenapa patahnya bisa jadi ini? Ya Allah jatuh. Ya maaf ya, aku emang tuh suka kalau mentor tuh sukanya bergaya-gaya. Ingin jadi kayak yang itu loh, Ratu Tower. Aku pingin, tapi aku tuh gak terlalu jago dengan bermain tower. Aku juga sekarang lagi jarang banget main Roblox. Hampir sumpah, hampir jatuh. Kita bakal bermain tower. Gak usah. We have. Di sini tuh kayak tawarnya tuh sepi tau. Ya walaupun ada orang tapi kayak sepi aja gitu. Hampir jatuh susah. Deg-degan. Oke, satu tower berhasil diselesaikan. Kalau nggak salah sih ini ada 4 tower ya. Kalau nggak salah. Aku lupa. Ini padahal warna biru lah, tapi kalau ada warna pink gitu ya, pink hasil Lea. Lea mah telat. Lea, aku tuh udah di sini. Lea, kamu telat. Lea, Lea sumpah telat banget. Lea. Kenapa dia mau nyusul aku? Kenapa dia mau nyusul aku? Mungkin karena aku tuh sekarang jarang main ya. Nyusul aku. Mau jatuh. Jatuh sumpah. Padahal tadi kayaknya udah mau nyampe deh. Aku malah jatuh. Sumpah kali ini gak boleh jatuh kali ini. Kalau jatuh masih pendek mah gak apa-apa ya. Lah kalau udah tinggi, aku langsung lift aja mendingan ya. Keluar. Dan menyelesaikan ini. Walaupun ini lagi cepat ya, tapi gak apa-apa. Hampir jatuh, sumpah. Hampir jatuh.
Saya aku dapat di bagian mana sih? Lupa aku dapat bagian mana. Kalau nggak salah bagian situ ya, iya bagian situ. Tuh kan benar itu tinggal satu stack lagi, padahal kita akan ke tower selanjutnya tapi malah chat gitu. Kenapa chat? Nah tower berikutnya. Ini tower ketiga ya. Neng 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 kepung neng neng kepung. Aku kalau nggak ada giniannya aku takut tahu, soalnya ya biasanya hampir pinggir banget dan itu mau jatuh pasti. Sekarang tadi kan oh aneh kita scroll Kalau ini mah nggak apa-apa ya, kayak gitu. Soalnya gimana? Dulu aku kalau main ini ya, kan pertama kali aku main Roblox kan, aku pertama kayak main obi dulu. Terus, ini keempat. Terus main tower tuh coba pertama, kayaknya ya kalau nggak salah pertama itu tower Rainbow Healing Tower gitu. Nah, tiba-tiba aku ngeliatnya gitu, kita kan gampang banget ya jatuh terus sampai aku lift dan aku lebih baik. Terus sampai aku jadinya nonton aja daripada main. Soalnya gimana ya, kayak susah banget dan aku belajar terus akhirnya bisa. Terus tiba-tiba ada yang kayak gini. Nah, yang kayak gini nih aku kan coba ya jatuh tuh. Jatuh plus ya. Aku pun langsung lift lagi. Dan pas aku tahu caranya gimana langsung bisa deh. Aku dapat game ini tuh dari teman aku ya. Namanya Bestie lah, Bestie bukan teman. Bestie namanya, aku enggak masuk temennya. Kembar tapi weh. Wah, kita bakal menang, guys. Yeay, kita bakal memenangi ini. Kemarin kita tuh udah main obi. Oh iya, aku lupa. Allah, so aku ituin ya. Besok aja sih, langsung. Ya udah guys, segitanya video dari aku. Jangan lupa subscribe and like. Dadah, wah ini kotaknya. Ih, lucu banget. Dadah guys, kalian lupa jangan lupa subscribe dan like karena lagi 1000. Dadah.